diam-diam. Masuknya panas banget, kasihan. Iya. Masih jet. Ren enggak ajar. Ayo tadi. Ini masuk. Ren mana, Ren? Oh, kargo ini. Oh, sini nih, Mire. Nah, ini sahabatnya ini. Ini sahabatnya. Ya, jalan yuk. Ya, putri. Yang mau bertanya,
bagaimana perasaannya ketika sekarang menjadi juara 4 AGT ini? Perasaannya menjadi top 4 itu sangat bersyukur, alhamdulillah, senang sekali. Karena lewat AGT, alhamdulillah sekarang Putri dikenal lagi, lagu-lagu juga ada yang dikenal. And this is a new beginning for me, this is a new journey. Putri, setelah ini rencananya mau gimana Putri? Proyek ke depan. Oh, yang pasti Putri akan selalu berkarya. Pokoknya kalau untuk proyek ke depannya Putri akan selalu berkarya. Apakah ada kerjasama dengan musisi luar negeri juga? Pokoknya itu sepasti. Oh, oke. Okay. Doa ya, insya Allah. Pengalaman menarik, paling menarik apa di Bapak terakhir AGT ini? Kalau berarti semua pengalaman itu memorable, semua pengalaman itu menarik. Dan yang paling bikin Putri senang itu kalau di AGT, Putri sama teman-teman di AGT itu kami semua saling support, saling mendukung, kita semua seru-seruan bareng, udah kayak keluarga baru gitu. Terus Putri juga kemarin waktu grand final nyanyi di Manisomang Choir, dan waktu itu salah satu Putri sama Aliana Lewis, dan itu pengalaman-pengalaman yang ditawarkan dari sana Putri, atau mungkin ada rencana juga melanjutkan pendidikan di luar negeri? Itu insya Allah Putri lagi. Saya Putri, pertama selamat untuk capaiannya di AGT 2023. Mungkin bisa diceritakan kepada kita semua. Yang pertama adalah di babak semifinal, ya kita kembali agak jauh, itu lagu pilihannya adalah dari YouTube ya. Yang berikutnya Elton John. Nah, proses pemilihan lagu itu apakah dari pihak AGT atau dari Putri, kemudian aransemennya bagaimana, oleh siapa dan kalau pemilihan lagu itu dari pihak AGT. Karena kalau di AGT itu kita juga ada challenge, jadi biasanya itu lagunya yang justru beberapa Putri nggak tahu, jadi Putri harus ngapalin lagi, dan itu ngapalinnya banyak banget sampai nanti mereka pilih satu di antara banyak itu. Jadi kemarin itu sekitar Putri kalau setiap babak itu bisa belajar 10-12. Oh. Dipilih satu. Dan untuk aransemen kita ada coaching, ada tim musik juga. Jadi Putri bekerja sama dengan tim musik untuk membuat aransemen. Oke, berikutnya yang kedua, setelah dari LA kan ke New York ya? Ke DC, ke New York, lihat sekolah Juliet itu. Oh iya, ke New York, iya. Ya. Apakah itu tanda bahwa Putri memang udah pasti diterima di sana ke depannya? Kalau itu bismillah aja. Oh. Dan itu waktu membacakan apa ayat suci itu? Itu apakah di challenge atau inisiatif Putri atau bagaimana itu ceritanya? Oh, itu permintaan dari staffnya, karena staffnya muslim. Oke, pas. Yang lain? Putri, mungkin sedikit tanggapan itu kan kemarin kayak Simon Cowell kan juga heran hasilnya seperti itu. Netizen juga menilai juga Putri seharusnya bisa lebih dari sekedar juara 4. Kalau Putri sendiri pendapatnya seperti apa? Kalau Putri, alhamdulillah Putri tetap bersyukur, Putri tetap senang, tetap bangga. Karena buat Putri, this is a new beginning for me, this is a new journey. So buat Putri, no need to sad, no need to disappointed. Pokoknya buat Putri, ini adalah seperti arti lagu loneliness, ketika kita sesuatu itu baik, belum tentu itu yang terbaik. Terima mungkin nanti ada omongan nggak sih dari Simon atau
pesan dari Simon? Kalau Simon bilang terus berkarya, jangan pernah berhenti terus. Dekat akan ada acara lain atau kembali ke sekolah? Ini besok Petrik. Petrik pastinya ada acara-acara lagi. Tapi kalau untuk sekolah, Petri juga mau terima kasih sama Pak Kepala Sekolah karena Petri bisa memberikan sekolah meskipun awal. Kalau Putri ada waktu, Putri akan menghadiri secara. Masa Putri berasa di Indonesia? Oh, soalnya dikirimin masakan Indonesia. Ya, Putri kemarin nyampe langsung istirahat. Soalnya kan terbangnya tuh lama banget. Terus juga kita minus. Jadi kalau kita ke Amerika itu kan minus, jadi kita kalau balik ke sini plus gitu. Jadi kayak dari masa lalu terbang ke masa depan gitu. Dari Amerika ke sini. Kalau dari sini ke Amerika itu kayak balik ke masa lalu. Jadi memang sedikit butuh musim lagi. Kemarin kalau ada kemarin nih, misalnya mau nerusin pendidikan di WU Yalko ya. Itu boleh di-skill dong alasannya dan juga benar-benar kemarin juga sudah kunjung sana. Kunjungannya itu kemarin seru banget karena kan Juilliard itu salah satu institusi musik terkenal. Makanya agak dekat. Kemarin Putri juga udah sempat banyak tanya-tanya, terus juga diajak tour untuk kampusnya dan Putri pengen ya Putri menjadi seorang musisi yang juga berlatar ada musisi yang educated. First impression-nya gimana kok teman ketika berkunjung? Seru banget. Seru banget karena gedungnya itu nyaman dan dia tempatnya juga sangat musikal. Meskipun di sana juga ada jurusan soalnya sama musik, tapi sebenarnya agak mirip atmosfernya sama di sini. Karena suaranya juga Putri dengar dari banyak. Put, kapan mulai masuk sekolah offline? Misalnya. Biar fakta yang berbicara. Ya. Oke. Besarnya dia dapat apa nih? Apa ya? Apakah harus saya jawab? Enggak, juara 4 itu dapat kebahagiaan. Mapping untuk ke depan seperti apa? Yang jelas kita akan Putri akan terus berkarya, terus dari single moga-moga bisa tembus ke pasar-pasar, nggak cuma di Indonesia tapi di Indonesia. Tapi Pak, dalam agenda kemarin banyak orang perkirakan Putri jadi juara satu, tapi ternyata juara empat. Pak, menurut Bapak kendalanya seperti apa sih Pak? Nggak ada kendala sih Pak, kalau itu kan memang keputusan kan dari mereka ya, jadi kita juga nggak tahu seperti apa, tapi alhamdulillah bagi kita apapun hasilnya itu itulah yang terbaik, terutama gue. Melihat kemarin Om untuk para kontestan sendiri artinya yang seperti apa sih Om? Aku mungkin ada keren semua sih karena memang kalau udah di final itu memang udah pilihan semua kan, jadi buat kami, buat semuanya. Jadi saat final itu kita ngerasanya memang sudah menjadi kayak nggak ada rasa kompetisi lagi ya. Tapi di situ memang semuanya menunjukkan yang terbaik dari masing-masing peserta. Jadi kalau menurut saya semuanya bagus. Semuanya keren.